200-250 porsi loh. Wow. Karena kalian lihat sendiri, baru buka aja udah langsung diserbu sama para pembelinya nih. Ini, untuk varian takjilnya juga cukup lengkap nih. Daging dari apa? Biji salak, kolak. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum kumaha damang good people. Sampurasun sarang wilujeng sumping. Channel Abdi CBDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Viral guys, takjil viral, belum berjualan sudah ngantri guys, sudah habis jualan dalam masa 2 jam. Jadi kita akan nonton takjil yang viral kali ini di Indonesia, dan saya doakan kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga semua kawan-kawan yang hadir dan menonton sudi untuk klik subscribe dan bergabung dengan channel kecil ini guys. Oke, jadi tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton lah isi kandungan dari video yang satu ini seperti apa. Let's go, 1, 2. Ini tuh yang lagi diviralin, yang tukang gorengan nih, tempe tahu, bawang, lontong, ya. Tempe tahu, lontong. Ini dia ya. Cewek. Nah, ini mah anak apa? Wow. Ini anak apa ini mah? Cewek. Ini anak apa? Kamu siapa? Pantesan diviralin. Patut lah viral. Oh, dia mah cantik, emang gak malu buat bantu mamanya. Lagi makan apa kamu? Liatin dulu. Ini diviral-viralin, anak gue diviral-viralin. Jadi viral guys. Viral video seorang pria penjual takjil merasa kasihan dengan pedagang di sampingnya yang tak ada pembelinya. Terlihat pedagang itu tampak termenung karena sudah sore belum ada seorang pun yang beli dagangannya. Kasihan guys, tapi sedangkan dagangan pria ini malah ramai rezeki pembelinya. Itu tidak salah alamat banget. Harus guys. Ini dia guys, salah satu penjual takjil yang paling ditunggu-tunggu selama bulan puasa ini. Bahkan mereka belum buka aja udah pada ngantri loh guys. Guys. Biasanya dalam waktu 2 jam udah habis. Untuk 2 jam kolaknya sudah habis. Juga beragam loh. Ada kolak pisang, ubi manis, singkong, tape, sagu mutiara, dan masih banyak lainnya juga. Wah, untuk kolaknya guys, bisa di-mix semua varian ya guys, atau bisa beli satuan juga. Nah, harga kolaknya itu mulai 18.000 ya guys. Kita saranin untuk kolaknya mending dibungkus bawa pulang aja deh guys. Ini beneran sih guys, untuk kolaknya rasanya enak dan begitu manis. Untuk harga 18.000 ini porsinya termasuk yang pas ya. Oh iya guys, mereka itu bukanya sekitar jam 3 sorean gitu. Tapi kita saranin kalian buat datang lebih awalan aja, karena ini bener rame banget. Nah guys, buat gila, kalian guys, yang mau cobain juga, ini lokasinya ada di seberang Family punya Mart, banyak orang. Besar, Jakarta Pusat ya. Jangan lupa mampir cobain ya guys. Jualan takjil laku 250 porsi dalam 2 jam. 250 porsi. Jadi hari ini gue mampir ke kolak jam viral yang ada di Mangga Besar, Jakarta nah, Barat. Viral ini nih, cuma guys, jualan selama bulan puasa aja dari jam 4 sampai 6 sore. Walau 2 jam aja cuma 2 jam, tapi mereka bisa menjual 200-250 porsi loh. Wow. Karena kalian lihat sendiri, baru buka aja udah langsung diserbu sama para pembelinya nih. Ini, untuk varian takjilnya apa juga cukup lengkap daging nih. Dari biji salak, kolak pisang, ubi, pacar Cina, dan masih banyak lagi. Untuk harga satu porsinya cuma 18.000 loh. Untuk harga 18.000 menurut gue porsinya juga cukup banyak loh. Yang gue pesen ini adalah kolak campur, tapi favorit gue adalah kolak pisang dan biji salaknya. Kalian bisa lihat sendiri nih, bener-bener ngilerin banget ya. Kalau soal rasa jangan ditanya, ini tuh bener-bener enak banget loh. Semua takjilnya diolah dengan baik dan rasa manisnya menurut gue ini gak bikin enak. Pokoknya menurut gue takjil ini enak banget. Ini adalah salah satu takjil yang gue rekomen banget buat kalian para pemburu takjil. So tunggu apa lagi, langsung aja mampir ya. Rasanya mantap. Wah guys, bayangkan dalam masa 2 jam bisa habis porsi begitu banyak jualan orang. Jadi guys, kolak tuh apa guys? Saya tidak pernah dengar perkataan kolak. Mungkin sebab saya ini pertama kali saya dengar lah kolak. Dan yang orang makan tadi itu kayak apa tuh? Rasa dia macam mana? Dia ayam kah daging kah tuh? Tapi dibilang manis.
Dan ada ubi juga saya nampak, ada ubi, ada pisang gitu. Jadi kalau ada kawan-kawan yang sudah dikasih paham, saya silakan komen di ruang komentar di bawah, guys. Jadi ini satu luar biasa sekali tuh. Kalau ada kesempatan nanti kalian bisa pergi cobalah. Kalau dekat-dekat sama tempat yang tadi itu kan, nanti kalian pergi coba, guys. Jadi sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena nonton, good people. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam sentara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.